Perayaan Hari Kartini berlangsung khidmat, dilaksanakan dalam bentuk upacara bendera di halaman depan Sekolah SMK Berantas Karangkates Kabupaten Malang. Pelaksanaan upacara di masa pandemi tersebut dihadiri PLT Kepala Sekolah Sujai Sugianto SPDMM dan diikuti oleh Dewan Yayasan Guru Karyawan serta anak didik SMK Berantas dengan menerapkan protokol kesehatan, di antaranya memakai masker, cuci tangan, tes suhu tubuh, dan menjaga jarak antara peserta upacara. Thank you.
Bersiduran, siap! Persiapan kita sudah. Keistana Farida selaku pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat gerak. Tegak gerak. Kembali ke tempat masing-masing. Laksanakan. Siap, laksanakan. Istirahat di tempat. Gerak. Lapor, upacara peringatan hari Kartini ke 143. Siap, dilaksanakan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat gerak. Tegak gerak. Lapor. Upacara peringatan hari Kartini tanggal 21 April 2021 siap dilaksanakan. Tampak petugas upacara menaikkan bendera merah putih di tiang bendera dengan sigap dan terampil melaksanakan tugasnya dalam upacara tersebut.
sejenak untuk mendoakan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Tak lupa seluruh peserta upacara mengheningkan cipta dan berdoa dengan khusyuk untuk R.A. Kartini atas jasa-jasanya dalam memperjuangkan harkat dan martabat kaum perempuan di Indonesia. Dalam sambutannya, Mas Fuah SSI selaku Inspektur Upacara mengatakan R.A. Kartini memiliki peran penting dalam perjuangan emansipasi perempuan di Indonesia. Beliau memiliki pandangan bahwa pendidikan bagi perempuan merupakan kunci penting bagi emansipasi manusia. Salah satu pemikiran maju R.A. Kartini termaktub dalam bukunya berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, yang berisi mengenai tradisi feodal, pernikahan paksa, dan tentang poligami.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, peringatan Hari Kartini merupakan momentum untuk mengenang jasa beliau sebagai pelopor kebangkitan perempuan. Karena jasa dan perjuangannya, kaum perempuan banyak mengalami kemajuan seperti sekarang. Hal ini tidak terlepas dari perjuangan dan keberanian beliau dalam menyuarakan hak-hak kaum perempuan, dalam meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan. Mas Fuah juga berpesan, dalam menghadapi pandemi seperti sekarang ini, anak didik SMK Brantas harus terus giat belajar sehingga dapat mencapai cita-cita yang diinginkan. Dia berharap perjuangan RA Kartini dapat menginspirasi anak-anak didik SMK Brantas. Membedakan memang dari biasanya. Tanggal pun juga sangat istimewa saat ini. Semoga membawa keistimewaan tersendiri bagi sekolah kita. Amin. Kita dikumpulkan di sini dengan satu tujuan, yaitu RA Kartini merupakan salah satu tokoh nasional yang ada di negara kita. Salah satu tokoh wanita. Masa itu untuk kaum wanita memang ada diskriminasi terutama dalam bidang pendidikan. Pada masa itu untuk bisa mengenyam pendidikan meskipun hanya sampai pada tingkat sekolah dasar. Dan ini memang ada perbedaan antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Nah, inilah yang akhirnya mendasari perjuangan RA Kartini, karena melihat bahwa kaum wanita ini memang ada di setan Hari Kartini. Misalkan ada lomba fashion show atau lomba menjahit, lomba memasak, bukan ditekankan di situ. Jadi esensinya yang untuk sejarahnya tentang RA Kartini, biografinya bisa kalian baca, bisa kalian browsing gitu ya, sekarang lebih cepat. Ini termasuk orang yang sangat menghormati kedua orang tua. Terbukti saat itu adalah remaja saat itu dipingit untuk perempuan. Dipingit itu berarti memang tidak boleh keluar rumah ya, selalu di rumah. Karena untuk menunggu lamaran dari seorang laki-laki. Beliau sangat menuruti apa kata dari orang tua. Tapi bukan berarti akhirnya setelah selesai dari sekolah dasarnya itu akhirnya berhenti dari belajarnya, tidak. Beliaunya tetap berusaha. Beliaunya tidak mengungkapkan untuk tidak menentang apa yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya. Ya. Nah, ini yang perlu kita contoh anak-anak. Jadi menghormati orang tua, berbuat baik kepada orang tua, tidak menyakiti hati orang tua. Ini adalah sikap-sikap yang harus kita terapkan dalam diri kita. Setiap keluar harus minta doa restu kepada orang tua, karena setiap langkah kaki kita pada saat kita keluar nantinya akan mendapatkan ridho dari Allah dan akan dilancarkan, dimudahkan. Nah, kalau di sekolah anak-anak, kalau di rumah memang ada orang tuanya, kalau di sekolah yang menjadi pengganti orang tua kalian adalah Bapak Ibu Guru kalian. Berpapasan dengan Bapak Ibu Guru, cobalah untuk menyapa. Maaf ya. Salam, senyum, sapa, sopan, santun. Nah, itu juga. Pun kita pakai masker pun ya, dan tidak boleh bersalaman ya, tetap juga bisa salam, pakai salam nasional ya, dengan menundukkan kepala gitu ya.
ciri khasnya begitu. Jadi itu semarahnya Allah terletak pada marahnya orang tua. Jadi harus sehat. Begitu. Yang kedua, sosok R.A. Kartini ini adalah seseorang yang sangat kreatif. Dibuktikan dengan apa? Surat yang beliau kirim ke temannya yang ada di Belanda waktu itu. Nah, beberapa kali suratnya itu sehingga ya, minat dulu mati ilang nur, hanya seperti itu. Ya, sehingga akhirnya kita kenal dengan habis gelap terbitlah barang. Nah, ini bisa kita contoh anak-anak, terutama anak-anak yang memang saat ini statusnya masih belajar. Saat ini memang musimnya masih musim pandemi, jadi masih belum begitu kembali pada pembelajaran normal. Masih banyak waktu, karena memang kombinasi antara daring sama luring, masih banyak waktu yang kalian miliki diri pertama hanya sampai pada jam 9:30 ya. Ya, 9:30 saja. Jadi masih banyak waktu. Sehingga waktu-waktu yang luang itu harus kalian manfaatkan sebaik-baiknya. Isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Misalkan kalian punya ide-ide bagus, pemikiran-pemikiran yang bagus, bisa kalian tuangkan mungkin dalam sebuah tulisan atau mungkin dalam sebuah tayangan yang menginspirasi, yang nantinya mungkin bisa diupload di YouTube-nya kalian sendiri. Intinya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Gitu. Ya. Jadi isi waktu luang kalian dengan hal-hal yang positif. Ingat anak-anak, waktu itu kalau dari pepatah Arab mengatakan bahwa al-waqtu kasayfi, waktu itu seperti pedang katanya. Jadi kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, nanti akan bisa membunuh kita. Pada saat kalian misalkan diberikan tugas, tugasnya saya yakin setiap ada mata pelajaran mesti diberikan tugas, ya kan? Kalau misalkan kalian tidak mengerjakan, nah akhirnya kan jadi menumpuk. Apalagi ada tuh mungkin beberapa anak yang masih punya tanggungan, banyak pelajaran yang masih belum tuntas dari sumatif ke sumatif begitu ya, sehingga akan bingung mana yang saya dahulukan, yang ini. Dibuktikan dengan betapa pedulinya beliau terhadap kaum wanita saat itu. Beliau tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memikirkan kaum wanita pada saat itu. Karena memang pada masa itu, dari kalangan biasa tidak bisa mengenyam pendidikan. Hanya yang berasal dari kalangan bangsawan saja. Untuk yang perempuan itu pun hanya sampai pada tingkat sekolah dasar. Nah, beliau berpikir keras bagaimana supaya bisa mengangkat harkat dan martabat kaum wanita, terutama dalam bidang pendidikan. Ini hati-hati. Nah, sehingga beliaunya ini bersama teman-temannya akhirnya mendirikan sekolah-sekolah khusus perempuan yang mengarahkan pada keahlian mungkin menjahit, menyulam, memasak, dan yang intinya merupakan ciri khas dari perempuan itu. Sehingga perempuan itu akhirnya punya keahlian yang bisa meningkatkan kualitasnya itu. Nah, anak-anak pun ini juga bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh R.A. Kartini, bahwa kita itu memang tidak bisa hidup sendiri. Nah, memang sifatnya kan makhluk sosial, pasti butuh pertolongan dari orang lain. Kita pun juga harus bisa memberi sesuatu kepada orang lain. Ingat anak-anak bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebih. Menyanyikan lagu Ibu Gita Kartini oleh seluruh peserta upacara. Ibu Gita Kartini dengan birama 1/4. 1, 2, 3, 4. Ibu Gita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya, merdeka bangsa, merdeka kaum,
menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Saat ini kami menundukkan hati dan kehadirat-Mu. Berlaksa-laksa hasta ampunan kasih sayang dan ilmu-Mu. Ampunlah kami, kedua orang tua kami, dan ampunilah bapak ibu guru kami. Limpahkanlah kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Berbagai menghadapi semakin berat. Ya Tuhan yang Maha Perkasa, ulurkanlah tangan-Mu untuk membimbing kami, agar dapat membedakan antara yang baik dan yang kurang baik. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana, tuntunlah kami, berilah kami kepada kami. Bahwa upacara selesai. Upacara selesai, laporan selesai. Bubarkan. Siap bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Siap bubarkan. Pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Upacara selesai, lakukan istirahatkan. Ibu, saya memberikan apresiasi baik kepada Bapak Ibu Guru, anak semua, selamat. Sementara itu, Sujai Sugianto, SPDMM, selaku PLT Kepala Sekolah mengatakan, diadakannya kegiatan ini diharapkan dapat menambah wawasan kebangsaan dan cinta tanah air terhadap anak didik SMK Brantas sebagai generasi bangsa. Bapak Ibu, khususnya yang memakai seragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh civitas akademika SMK Pasar Karangkates yang kita cintai. Berkenaan dengan Hari Kartini, kita bangga sekali atas jasa-jasanya. Terkait dengan kegiatan hari ini, kita mengadakan kegiatan upacara mengenang jasa beliau. Mengingat bahwa anak-anak ke depan harus mengikuti jejak jasa besar Raden Ajeng Kartini. Untuk itu kami menghimbau seluruh civitas akademika kita sinergis bersama-sama untuk menciptakan bagaimana kondisi saat ini dan ke depan untuk anak-anak bisa mengisi pembangunan sesuai cita-cita luhur RA Kartini. Terima kasih. Boris Bakti melaporkan dari SMK Brantas, Karangkates, Kabupaten Malang.